Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu Oma viral sing nang TikTok. Aku ne jenenge Fitri Kitty 93. Ya, sampean goleki dulur Fitri Kitty 93. Utawa sampean goleki kata pencarian rumah Hello Kitty Mojokerto nang TikTok sampean kok ketemu Oma sing luar biasa iki. Perpaduan rumah dengan konsep Majapahitan plus Eropa ambek perpaduan budaya Jawa. Jadi nek kok ngene gitu lho, ae mlebu. Rumah iki isih dalam tahap proses pengerjaan. Engko ae takon-takon nang sing duwe, kira-kira sudah berapa persen ini pengerjaane. Muga-muga iso kene ketemu. Alhamdulillah kemang iso ketemu karo pemilik karo Mbak Fitri. Mbak sapa senenge ya Mbak? Fitri Kitty ae. Mbak Fitri Kitty ae lah. Tanya-tanya karo beliau nih. Mbak Fitri iki pengusaha di bidang pertanian, Mbak ya? Petani. Wah, petani iki patung Hello Kitty dan Pak Kitty. Apa jenenge iki, Mbak? Daniel. Sing nama jenenge sapa? Daniel. Daniel. Hello Kitty dan Daniel. Di belakangnya ada background apa itu, Nom? Mbak Fitri ini kok punya obsesi bangun rumah dengan konsep perpaduan Jawa dan Hello Kitty? Iki koyo apa, Mbak, ceritanya, Mbak? Kalau perpaduan Jawanya itu karena hobi suami saya, kalau yang Hello Kitty karena hobi saya. Oh, jadi posisinya ini antara di match, Mbak, ya, dikawinna antara dua hobi. Jowo, Jowoan, kebyok-kebyokan karo Mojopahitan karo Jowo. Nek sampean seneng toko Hello Kitty ki mulai kapan, Mbak? Dari 8 tahun yang lalu. Suka koleksi masih boneka dulu. Iya, tas-tas, keset gitu. Oh, jadi pernak-pernik Hello Kitty. Nggih. Kalau dihitung berapa puluh, berapa ratus jumlahnya, Mbak? Enggak bisa ngitung. Saking banyaknya. Ya, sampean lihat di akunnya Mbak Fitri. Tadi akunnya apa namanya, Mbak? Fitri Kitty 93. Nah, itu akun TikTok-nya itu disitu banyak pernak-pernik yang menampilkan kecintaan hobinya pada sosok Hello Kitty dan patung siapa, Mbak, jenenge, Mbak? Daniel. Heh? Daniel. Daniel. Ini patungnya, patung Daniel. Berbackground Surya Majapahit, berarti ke bojo sampean, Mbak, ya? Iya. Sing senengane Majapahitan lah. Ini Majapahit kali pintu kebyok. Pintu kebyoknya nanti kita tanya-tanya tentang proses sampean garap iki, Mbak, ya. Garap beberapa patung ini butuhkan waktu berapa bulan, Mbak? Patung besar 2 minggu soalnya sama Pak Tukang. Kalau ini belum jadi nih, Mbak, ya. Belum jadi. Tergantung mood saya ini. Jadi ini patung dan beberapa relief itu tempel-tempel itu semua itu yang bikin sampean ya? Yang nempelkan Pak Tukang. Tukang. Kalau yang ini murni sampean tangan sampean sendiri ya? Ini ya. Namanya siapa, Mbak, ini, Mbak? Ini anaknya Hello Kitty sama Daniel. Daniel, anaknya ini hasil perkawinan ya. Rekote cilik lah. Saiki kita pindah nang kebyoke dulur, nang kebyok. Paling menarik dulur sing paling istimewa paling menarik iki. Lah ono Hello Kitty nang dukur. Dan ada perpaduan konsep gebyok jati Jawa. Ini Arjuna, Sri Kandi. Jadi ini menceritakan pertemuan Arjuna dan Sri Kandi. Bukan dalam ini. Oh, luar biasa. Dan nang dukure iki dulur di atasnya. Wong Jawa. Tetep gak ninggal Jawa nih senajan nang dukure iki ono Hello Kitty. Konsep perpaduan Jawa karo Hello Kitty. Lah, iki sing menarik iki, ono lambang Ahlussunnah Wal Jamaah. Arte, ini ormas terbesar di dunia, ormas Nahdlatul Ulama. Dengan 9 bintang dan bola dunia, di bawahnya ada Hello Kitty. Lah, tokoh kartun tokoh Jepang nek gak salah. Ya bener, Mbak, ya, tokoh Jepang, Mbak, ya. Lah, negara Jepang pindahan negara. Pindahan nanti, Mbak? Jangkang iku ndelanggu rek. Dusun Jangkang. Desa Pokecik Jelanggu. Relief kok ngene, Dulur.
Mriki ana lafat kaligrafi ayat kursi bentuk semar dulur. Mengingatkan sebuah tokoh pewayangan Lurah Badranaya lah iki. Sing duwe iki ya garwane Mbah Lurah soale. Lah iki. Kiti guys. Kiti lho, iki Mbak. Iki bener Mbak sing ngecat ornamen emas iki sampean Mbak? Iya, sing ngecat iki kula nggih. Butuh berapa waktu Mbak? Berarti nggak langsung selesai ya? Tidak. Oh, bertahap. Kan habis dipikir dulu sama Pak Tukang, terus kan saya nganggur, punya anak, jadi ya saya chat. Ini istri saya sendiri yang dicat emas yang mana itu. Kalau boleh tahu proses rumah ini sudah berapa tahun, Mbak? 5 tahun. Sudah 5 tahun dengan hasil yang luar biasa ini 5 tahun dan ini masih berapa persen, Mbak, kira-kira, Mbak? Tinggal pasang keramik dan finishing ulang masih untuk nabung guys, masih nabung. Rencana keramik biasa apa Mbak? Rencananya? Pakai granit. Nah, mudah-mudahan segera di granit, mudah-mudahan segera biar bisa ditinggalin permanen. Sementara yang ditinggalin permanen apa Mbak? Sementara ditinggali, sudah belum dihuni ya. Oh, jadi saking ngake Omar tidur sampai gak diparani. Iki ono maknane iki, Mbak. Iki maknane apa, Mbak? Ornamen iki, Mbak. Lambang kesuksesan Nusantara. Kesuksesan kesuburan Nusantara. Oh, iya. Yang menjadi ikon Nusantara ini burung ini, Mbak, kelihatannya. Ini burung Garuda. Burung Garuda dan petani yang sedang merawat sawah. Yang di sebelah ini apa, Mbak? Yang di sebelahnya, Mbak. Ini waktu Arjuna masih di hutan. Dan akhirnya sebelum ketemu sama Sri Kandi yang di pintu itu ketemu Sri Kandi karo Arjuna, luar biasa. Jadi enggak angger tempel dulu. Jadi kuabe ornamen-ornamen senang ngene iki ono maknane. Maknanya ini karena hobinya suami saya. Antara hobi suami saya yang suka banget dengan budaya Jawa dan Mbak Fitri yang suka banget Hello Kitty. Untung orangnya nggak seperti Hello Kitty. Iya Mbak, bisa masuk kita Mbak, boleh Mbak? Boleh. Iya, monggo Mbak. Lah, lama nggak ditempatin, belum selesai tahap renovasi. Oh ini beliaunya Mbak ya, Pak Lurah. Ini mesti bolo-bolo kenal dengan Pak Lurah yang viral dulu pernah. Jadi ini masih dalam proses penggarapan, belum finishing. Terus kok ini indah ya, lundukurnya kok ini tuh. Ini sore tok si gurung ini Mbak ya. Jadi yang belum selesai tahap pembangunan ini kamar. Oh, kamarnya lapangan ini gede. Ada Hello Kitty-nya. Loh, lawangnya Hello Kitty loh. Kedelai Hello Kitty. Kamarnya ruang tamu gede loh, tralise ya Ligiti, Pak B Ligiti gitu loh. Terus kita ke belakang. Ke belakang masih agak apa ya? Iya, tuh kawat dia dulu, romai dulu.